Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafa. Welcome back. Tabedi, kembali kami hadirkan video tutorial terbaru. Sebelum kami memulai, kami mohon dukungannya dengan cara like, komentar, subscribe, dan share agar kami semangat membuat video-video tutorial yang bermanfaat. Kali ini kembali saya menghadirkan video requestan dari subscriber Musliadi Arafa, yaitu channel Bugis Palembang, yang minta dibuatkan mockup kemasan kopi ya sahabat desain. Langsung saja kita menuju tutorialnya, let's go. Langsung kita masuk ke Google ya sahabat desain. Kita ke Google terjemahan, ini harus menggunakan bahasa Inggris kalau untuk membuat kemasan ya. Kemasan kopi dengan merek kopi mertua dengan huruf kapital dan tulisan 4 lawang. Huruf kecil di bawah merek, ada biji kopi dan secangkir kopi, realistis 8 KUHD ya sahabat desain. Sebetulnya boleh menggunakan yang bahasa Indonesia, tapi lebih bagusnya menggunakan yang bahasa Inggris ya sahabat desain, khusus untuk membuat mockup atau kemasan ya. Oke, kita copy yang bahasa Inggrisnya. Setelah kita copy, kita langsung masuk ke Google, kita menuju websitenya, kita ketikkan Bing Image Creator. Oke. Tolong diperhatikan baik-baik ya sahabat desain. Oke, langsung kita enter atau cari. Kita klik Image Creator ya sahabat desain. Diperhatikan langkah-langkahnya agar bisa diikuti dan mudah dipahami ya. Di dalam website ini sangat banyak yang bisa kita contoh promptnya atau kata kuncinya. Tinggal klik satu gambar, maka akan muncul prompt yang bisa kita edit dan modifikasi sesuai kebutuhan ya. Oke, kita ke kreasi, kita preview hasil yang udah saya buat sebelumnya. Jadi ini hanya salah satu contoh dari hasil yang sudah kita saksikan di awal video ya. Kopi mertua 4 lawang. Oke, ini kemasannya sangat kekinian dan sangat unik ya sahabat desain. Kenapa saya membuat kata-kata kopi mertua dan 4 lawang? Karena di Palembang itu kebetulan yang request orang Palembang ya sahabat desain. Ya, merequest kemasan kopi. Kebetulan yang merequest itu tinggalnya di 4 lawang dan kebetulan itu penghasil kopi ya sahabat desain, salah satu kabupaten di Sumatera Selatan ya. Tepatnya di Kabupaten 4 Lawang Sumatera Selatan. Oke, sahabat desain, next kita preview. Di sini hasilnya sangat bagus. Ada yang sudah pas kata-katanya, ada juga yang masih typo. Diikuti saja langkah-langkahnya, maka akan memperoleh mockup atau desain kemasan menggunakan AI. Oke, next. Langsung kita menuju tutorialnya ya. Kita tempel yang udah kita copy tadi. Oke, ini kita sudah kita tempel. Kita rubah dulu yang bahasa Inggrisnya biar apa yang kita mau sesuai ya. Kopi mertua, terus di bawahnya juga diganti bahasa Indonesia karena ini yang kita harus fokusin ya. Oke, setelah kita rubah, tinggal kita klik buat. Setelah kita klik buat, maka kita tinggal menunggu waktu 10 sampai 30 detik. Maka kita akan memperoleh 4 pilihan mockup kopi mertua yang ada tulisan 4 lawang ya sahabat desain. Oke, ini ada typo penulisannya ya, harusnya 4 lawang ada NG-nya ya sahabat desain. Ya maklum, membuat desain itu ada kekurangan dan kelebihan. Nah, ini tinggal dirapikan saja kata kuncinya ya sahabat desain. Oke, ini hasilnya sudah muncul. Kita preview beberapa. Oke, ini suka beli beti, lanjut maki kodong. Oke, sampai di sini dulu video tutorialnya. Jika ada saran dan kritik serta video tutorial yang ingin kalian dibuatkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Insya Allah kami akan membuatkan video-video tutorialnya sesuai kemampuan kami ya. Tapi harap bersabar karena banyak video tutorial yang harus kami buatkan ya. Oke sahabat desain, jika ada salah kata dan informasi mohon dimaafkan. Kami hanya manusia biasa yang terluput dari salah. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Jika berkenan, silakan tekan tombol lonceng agar
ada notifikasi setiap kami mengupload video-video terbaru. Dengan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa minum kopi ya.